Pemirsa, penyemprotan disinfektan dan rapid test digelar di kawasan Pertamburan, Jakarta Pusat karena muncul klaster COVID-19 setelah acara Rizik Syihab. Namun anggota FPI menghalangi petugas masuk ke gang rumah Rizik Syihab. Kawasan Pertamburan, Jakarta Pusat kembali disemprot disinfektan hari ini. Polisi menelusuri pemukiman warga, namun tidak masuk ke gang rumah Rizik Syihab karena ditutup oleh anggota FPI. Sementara warga lainnya menyambut baik penyemprotan disinfektan untuk mencegah penularan COVID-19. Rencananya penyemprotan akan dilaksanakan hingga besok. Tak hanya penyemprotan disinfektan, TNI Polri dan Pemprov DKI Jakarta juga menggelar rapid test bagi warga Petamburan Jakarta Pusat di gedung SDN 01 Petamburan sejak kemarin. Sementara menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, pimpinan FPI Rizik Syihab akan menjalani tes swab secara mandiri untuk memastikan dirinya tak terpapar COVID-19. Sebelumnya tim gabungan datang ke rumah Rizik pada Sabtu malam untuk konfirmasi kondisinya, namun tidak bisa menemui karena ditolak pihak keluarga. Bukan menawarkan, kita tuh kemarin ada informasi bahwa Habib sakit. Seorang Babin dan Babin Kamtibmas itu kan mengecek warganya yang sakit, siapa tahu butuh pertolongan. Makanya kita datang ke sana menanyakan, memang Habib katanya istirahat. Terus dari pihak keluarganya mengakhiri, Pak Habib tidak bisa terima tamu sudah malam. Karena ada informasi sakit, kalau memang sakit silakan dibawa ke obat dan informasinya kan Habib COVID, ya silakan disuap. Kita menyarankan, bukan kita mengenyuat, kan polisi tidak bisa nyuap, polsek nggak bisa nyuap. Penyemprotan disinfektan di Petamburan tak sepenuhnya berjalan mulus. Kemarin sejumlah anggota FPI menolak petugas masuk ke wilayah markas mereka. Setelah negosiasi alot, akhirnya petugas boleh masuk ke jalan utama. Namun gang rumah Rizik Syihab ditutup oleh anggota FPI sehingga petugas tidak bisa menyemprot disinfektan. Penyemprotan disinfektan dan tracing dengan rapid test digelar di Petamburan karena ada sejumlah pendukung Rizik yang terpapar corona setelah mengikuti acara maulid dan pernikahan putri Rizik Syihab yang membuat kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan.